Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lintas Waktu. Kota-kota di Palestina yang dikuasai Israel. Pendudukan Israel di tanah Palestina masih berlangsung hingga sekarang. Israel tak pernah berhenti mencaplok seluruh wilayah yang merupakan milik Palestina. Militer Israel mengusir penduduk Palestina sejak Februari 1948. Negara Yahudi itu terus merebut banyak kota hingga pada akhirnya semakin tahun berganti, wilayah Palestina semakin menyusut. Berikut ini adalah beberapa kota di Palestina yang dikuasai Israel. Jaffa. Jaffa adalah pusat perdagangan Palestina. Letaknya ada di pusat pesisir sebelum terbentuknya Israel. Kota ini memiliki pelabuhan yang digunakan sebagai pintu gerbang ke Laut Mediterania. Jaffa juga menjadi pengekspor jeruk favorit beberapa kota di Eropa seperti Berlin, London, serta negara-negara barat. Kota Jaffa juga makmur dengan produsen jeruk, minyak zaitun, hingga sabun. Sayangnya, kesejahteraan yang dirasakan penduduk Jaffa harus sirna ketika pasukan Zionis menyerbu wilayah Palestina di tahun 1948. Ribuan warga Palestina ditendang dan terpaksa mengungsi. Tidak lama setelah Inggris meninggalkan Palestina, Israel kemudian berdiri sebagai negara baru dan menjadi awal dari mimpi buruk warga Palestina yang mereka sebut sebagai peristiwa Nakba. Haifa. Haifa berada di pesisir Laut Mediterania dan dibangun di lereng Gunung Carmen. Pada abad ke-20, kota ini adalah milik Palestina. Sama seperti Jaffa, Haifa juga kaya akan industri yang mengangkat perekonomian kota. Haifa pun menjadi pusat industri utama. Imigran Yahudi yang memasuki kota Haifa semakin lama semakin banyak, sehingga populasinya menjadi setengah dari kota penduduk kota tersebut. Pada tahun 1948, orang-orang Zionis Yahudi mengusir warga Palestina di Haifa. Ribuan orang Palestina yang terpaksa mengungsi dan hanya menyisakan segelintir saja yang dipindahkan ke area tertentu di Haifa.